Dalam masa pernikahan itu akan kelihatan kekurangan kelemahan masing-masing. Tapi itu bukan berarti karena kita beda lalu kita cerai. Kita tetap berjuang untuk menyatukan. Sebab apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jeremy dan Mary datang dari dua tempat yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda dan sekarang harus disatukan. Harus ada saling mengerti, saling berkorban, saling merendahkan diri, saling mengasihi, saling mengisi, saling memberi dan setiap saling yang positif. Itulah yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada jemaatnya. Ini saya Jeremy Clark menerima engkau Mary Liao sebagai istriku yang satu-satunya yang dijodohkan oleh Tuhan. Saya berjanji akan mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Pada hari ini saya Mary Liao menerima engkau Jeremy Clark sebagai suamiku yang satu-satunya yang telah dijodohkan oleh Tuhan kepadaku
kepadaku. Saya berjanji akan tetap setia dan taat padamu sama seperti jemaat yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Sebuah cerita yang luar biasa, dan ini saya harap para ibu-ibu, bapak-bapak ya, dan anak-anak muda yang belum menikah, pada waktu mereka pertemuan pertama dan kedua, saya sampaikan kepada Jeremy, berdoa, cari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan kepada kamu. Dia ambil puasa, saudara, saya suruh dia, dan dia akhirnya saya tanya, kamu dapat apa dari Tuhan? Tuhan bilang, calon istrimu punya tanda lahir toh di paha kanan atas. Saudara, bagaimana bisa menanyain para gadis-gadis punya toh di paha kanan atas? Itu pernyataan Tuhan. Akhirnya, saudara, pada saat mereka kedua, ketiga, dan Jeremy tanya, dia bilang, mami tanyain, enggak, tanya sendiri. Saya bilang begitu, iya toh. Akhirnya dia bertanya, kamu punya toh ya di paha kanan? Kok tahu, katanya begitu. Dari Tuhan, saudara. Kalau dari Tuhan tidak pernah salah. Mungkin dari saya sendiri untuk proses ini ya memang agak luar biasa banget gitu. Soalnya saya nggak menyangka gitu. Tapi semua itu memang kehendak Tuhan. Makanya saya juga bersyukur gitu. Hanya bertemu 4 kali lalu kami menikah, seperti itu. Itulah kesaksian kami. Karena kami percaya ada campur tangan Tuhan yang ada dalam hubungan kami dan juga khususnya keluarga kami juga yang entah bagaimana mendukung sekali dalam doa dan setuju seperti itu.
Tuhan.